just a wind training, Tess. I never miss a beat. A few moments later. Witchburg will not fall in my way. Alright, welcome back to RFPS Gamer, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy this planet. Oke, masih di hari-hari Magic Chess Mobile Legend lagi nih guys. Oke, kita masih loading ya. Oke, kita langsung ambil Lancelot seperti biasa di sini. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat ya, saya pakai Commander Dubi skill 1. Wah, ini Commander jadul ya. Kita akan coba combo lama yang sekarang lagi booming ya, lagi viral, yaitu Fanny Dubi 1 guys. Oke, seperti biasa ya, kita setupnya ke arah assassin sama astro ya. Nice banget, ada flicker, kita langsung gas kena aja di sini. Wow, wasn't expecting to be even stronger. Feel the surge. Oke, ada ini ya, ruby. Oke, kita seperti ini dulu, nyala 2 WM sama 2 assassin. Wah, lawannya ini ya, immortal. Harusnya kita menang di sini. Wah, nice banget. Mantap, kita dikasih kemenangan pertama ya di sini. Nah, untuk setupan di game ini ya, kita masih dengan setupan andalan ya, yaitu Lancelot. Kita harus nyala ini ya, Astro sama Assassin di awal. Ini berhubung Astronya belum keluar, jadi kita sabar dulu. Kita nyalain ini ya, WM, biar ada tambahan life deal dikit. Kalau Lancelot nggak nyala Astro itu damage-nya kurang sakit guys, terus nggak ada life deal ya. Oke, bisa nggak ini lawan kangkung ya? Ini combo-combo bocil guys, kangkung ini ya, WM. Please. Waduh, tinggal 61 ya, itu sekali basic attack harusnya mati ya tuh. Sayang sekali kita harus kalah di sini. Oke, untuk magic kristalnya ada mecha squad sama ini ya. Tadi ada WM. Ada wrestler juga, kita ambil WM aja ya, soalnya WM itu ada efek nambahin ini life deal ya. Kalau wrestler kan cuma nyetun doang, itu kurang worth it ya nanti. Oke, kita langsung naik level aja di sini, nyala 4 WM ya. Wah, lawannya Mystic Mage di sini. Kaburannya di pojokan ini bahaya sekali ya.
Ini sekali kena ulti bisa hilang kita guys, tuh kan combo bisa hilang ya. Tapi tenang aja, masih ada Lancelot. Harusnya masih menang di sini. Oke, nice sekali ya. Oke, fatbox pertama kita lihat itemnya cukup bagus ya. Kita ambil apa ini, immortal aja di sini. Soalnya ini cocok banget untuk hero-hero assassin. Assassin kan tipis ya. Oke, ada Amon bintang 2, nice banget di sini. Langsung keluar ya itu Odette sama Irithel-nya di sini. Berarti kita bisa nyalain Astros juga ya. Nah, kalau seperti ini Lancelot-nya harusnya lebih kuat lagi, guys. Wah, lawannya Guardian ya. Untung banget ini kita positioning-nya cakep ya, langsung nge-lock Karina musuh itu udah level 2. Ya walaupun gak nyala assassin sama immortal tapi bahaya ya. Oke, kita lihat harusnya masih aman ya di sini. Lancelot kita pegang immortal ya. Oke, jangan lupa ambil Odette sama Zac-nya bintang 2 ya, mantap sekali. Oke, kita lawan marksman ya di sini. Wah, ini one-one-nya bahaya banget ini. Dia pakai Commander Angela ya. Untung banget ya, langsung clock one-one-nya. I am the constellation of fear. Try me. Oke, kita lihat rune yang pertama ada kita roll ya. Wah, ini ada rock solid ini, rock shield ya. Ini rock solid ini cakep ya, kita ambil aja guys. Kita cari aman dulu ya dengan ngambil rock solid di sini. Biar HP kita lebih tahan lama. List kasih item damage yang bagus. Oke, ada Hasclaw, ada CDT ya. Kita langsung ambil aja Hasclaw di sini. Kasih Lancelot-nya Hasclaw biar ada tambahan damage sama life deal ya. Oke, Odette bintang 2, cakep. Ini berarti nanti ke arah Fanny-nya, Fanny WM ya, biar Fanny WM berarti life deal-nya ntar kenceng banget ya kalau bisa nyala 6 WM-nya guys. Oke, lawannya ini immortal ya. Rivalnya harus di lock dulu sini. Oke, tenang aja, masih
ada Lancelot sama Amon, aman harusnya ya di sini. Mantap sekali. Oke, kita langsung naik level ya ke 7. Kita masukin Atlas biar nyala 4 WM. Ini kalau udah 4 WM sih damage-nya sama life deal-nya lebih kencang banget lagi nih guys. Nah, PR kita ini Lancelot-nya harus bintang 2 dulu ini biar lebih kuat ya. Oke, langsung masuk ke ini ya, locker. Wah, diadu ya. Kencangan life deal siapa ini, kita lihat. Wah, dia pegang critical sih. Dia menang item, tapi kita menang combo ya. Nyala 4 WM, bos. Untung banget ini kita positioning Lancelot-nya itu di pojokan ya, biar ya kayak gini sih ketemu yang lawan Link 2 ya, langsung diajak by one. Oke, Martis bintang 2 lumayan. Nah, ini kalau main Fanny kan ada combo aspirannya ya. Nah, kita berharap nanti untuk Ruby atau hero aspiranya bisa blessing ke arah yang ini ya, yang sesuai dengan combo kita ya nantinya, atau saling melengkapi ya, kalau bisa nanti untuk tambahan blessingnya. Oke, lawannya Mystic Mage lagi di sini. Wah, ini bahaya banget ini, bisa langsung hilang tuh kan. Kakura bintang 2 kembar boy. Wah, ini monster kita pecah ya di sini ya. Wah, Kakuranya bahaya sekali nih. Ini harus bintang 2 ini guys. Oke, untuk Facebook yang selanjutnya kita lihat ada item apa di sini. Waduh, untuk kita berarti ambil Morlina aja ya. Untuk kristal kita nggak pakai, berarti ambil Morlina. Wah, ada Joy. Ini Atlas masih bintang 1 ini dari tadi ya. Oke, Fanny-nya udah ready ya di sini. Wah, gila itu yang main kangkung udah bintang 3. 3 hero aja itu. Grok, Mia sama Atlas ya, itu bahaya banget. Oke, ada yang kita ketemu sama Lunok bintang 2 boy. Wah, dia main LA ya. Wah, ini sih kita bisa kalah sini, Lunoknya sakit banget pasti. Yuk, please mati, nice banget, bisa matiin 1 atau 2 hero ya. Wah, nggak bisa ya kita di sini lawan Lunok, terlalu sakit. Tuh, Lunoknya bisa free hit gitu ya. Oke, jangan lupa ambil Fanny sama Ruby-nya di sini. Oke, mungkin Moskov kita jual ya, nggak pakai. Kita coba roll tipis dulu di sini. Ada Hayabusa,
Oke, si Joy bintang 2 ya, mantap. Wah, gila ini Wanwannya pakai flicker. Wah, kita kayaknya kalah ini. Akainya udah bintang 3 ya. Mereka udah nyala 6 WM kayaknya ini. Waduh, kita udah tembus ini rock solidnya ya. Oke, untuk yang round kedua kita lihat. Wah, berarti kita ambil yang ini ya, yang nambahin mana ya, 50%. Oke, saatnya Joy masuk di sini. Karina bintang 2, nice banget. Oke, ada Winter. Mirror, nice banget. Ada mirror, ada buku. Kita ambil mirror sama Winter aja di sini. Oke, kita naik level, ada Lancelot bintang 2 sama Ruby ya. Oke, kita lihat Ruby-nya blessing apa. Oh, nice banget, Ruby blessing assassin ya. Wah, ini udah nyambung banget ya sama combo kita. Oke, kita akan coba apa dulu nih. Wah, ini mau masukin 6 assassin ya, cuma nggak keburu. Waduh, wah ini bahaya banget ini. Wan-wan Astro ini boy, nggak bisa dibiarin ini. Harus matiin dulu ini Wan-wan Astro boy. Wah, dia komandernya Wan-wan juga ini. Yuk, please, kita masih ada immortal. Cetes, nice banget, kita bisa memecahkan win streaknya ya. Dia sama-sama ambil rock solid juga. Wah, ini bahaya banget ini Wan-wan Astro boy, ntar late gamenya ya, sakit banget. Wah, ini hero assassin kita udah kelebihan ya. I win. Time to change my Northern Veil. Oke, kita akan coba hyperin Joy dulu di sini. Kalau Lancelot itu terlalu ini ya, harus nyala Astro juga ya. Ini Joy kan cuma nyala assassin doang sih. Oke, lawannya Mystic Mage di sini dengan Kagura kembar ya. Yuk Joy, kasih paham. Life dealnya sih ini nggak ngotak ya tuh. Basic attack Lancelotnya juga ini dari efek Has Claw sama WM-nya ya. Oke, berarti kita nggak pakai Astro di sini. Nice banget, ada Hayabusa bintang 2 ya. Oke, kita akan coba kasih ke Hayabusa hypernya. Soalnya dia kalau pakai Dubi 1 juga bagus banget ya. Wah, gila lawan kangkung. Wah, ini yang rata bintang 3 ya. Oh, sakit banget tuh guys.
Cakep banget ya busanya. Please ulti lagi yuk, ayo. Wah, tebel banget ini, gila. Waduh, kita kalah ya di sini. Oke, feedback yang selanjutnya kita lihat ada item damage ya di sini, ada immortal juga. Oke, kita ambil BOD aja di sini. Yang keluar Joy mulu ini. Fanny-nya mana ini, boy? Oke, kita akan kembalikan ke Joy lagi di sini. Kayaknya lebih worth it ya pakai Joy. Ya bisa, soalnya basic attack-nya lama banget ya. Oke, lawannya sesama ini ya, assassin. Yuk Joy, bisa Joy. Oh, sakit banget tuh Joy-nya, boy. Yuk. Waduh, dia ngimun ya. Gila. Oke, masih ada immortal, tenang aja. Jadi Moline ya. Langsung coy, mantap sekali. Kita pulangkan ke lobby kesayangannya ya. Ini salah satu yang ikutin combo kita. Oke, ada Fanny di sini. Berarti kita nggak pakai Karina ya di sini. Oh, berarti kita nggak pakai ini Amon. Amon langsung kita jual aja. Everything will come to an end. Oke, lawannya Wanwan ini yang tadi ya, Wanwan Astro ini bahaya banget. Yuk, Joy, please. Wah, ini si komandernya ngeselin banget ini, ngasih damage gitu ya. Oke, ulti aja bisa. Trap, nice banget, kita bisa menang ya. Yang penting musuhnya jangan ada Starfall sama ini ya, Winter ya. Kalau nggak ada itu, kita masih aman ya. Oke, babak monster ya di sini, kita lihat. Please dikasih kristal ya, biar bisa nyala 6WM juga ini. Kalau mau ambil slot kayaknya susah ya, kita urutan paling terakhir di sini. Next round kita bisa up level ya ke 9. Ada Crystal Quarter sama Feline Blade ya, atau SOG. Kita ambil Feline Blade sama apa ini? Wow, wasn't expecting to be even stronger. Let me show you the art. Terus ya di sini kita ambil aja biar aman. Oke, kita roll di sini, cari Fanny bintang 2 dulu ya, boy. Oke, nice banget ada. Fanny-nya blessing WM. Nice banget ini, kita udah nyala 66 ya. Z
cuma butuh slot 9 ini. Ini blessingnya on point banget guys, yang satu assassin, yang satunya lagi WM ya, sesuai combo yang kita mainkan di sini tuh. Wah, ngacak-ngacak ini Vaninya boy. Itu stunnya kita lihat, permanen stun tuh. Wah gila. Wah, kita pulangkan ke lobby kesayangannya di sini. Wah, ini sangat hoki banget ya, bisa blessingnya nyambung seperti itu guys. On point banget ini untuk blessing kita hari ini. Oke, ada Leomord bintang 2 ya. Berarti kita pakai Leomord aja di sini. Nah, ini PR kita tinggal bintang 3-in Fanny ya. Oke, kita taruh di tengah Fanny-nya. Wah, ini main apa ini? Arlok Elek. Ada lunoknya, ini bahaya banget. Oke, Fanny kita terbang langsung ngasih dubi-dubi manja di sini. Waduh, nge-lag dikit. Oke, tenang aja, Arlotnya kita capik-capik ya. Wah, langsung mati, kita pulangkan ke lobby kesayangannya ya. Nice banget di sini. Kita sebagai finisher ya. Oke, ada Fanny tuh. Kita sambil kumpulin Fanny-nya ya boy di sini. Untuk hero yang lain mungkin bintang 2 udah cukup ya. Fanny mana Fanny? Waduh, belum keluar juga di sini. Oke, lawannya Hyper siapa itu, Lunok apa bukan ya? Wah, dia di tengah itu. Oh, Wan-Wan yang tadi ya. Wan-Wan Astro boy. Oke, tenang aja ya. Kita banyak banget item sustain ya, ada Winter, ada Immortal, ini auto bisa lama tanding ini guys. Fear and surrender are not. Waduh, nggak ada kristal Astro ya. Slot kita nggak dikasih, berarti ambil lampu aja ini buat. Who dare stand against me? Fanny mana ini Fanny boy? Elegant. Do you know what loneliness is, Tetra? Oke, kita akan coba kumpulin hero aspirannya ya, siapa tahu bisa blessing yang searah lagi. Aduh, Fanny-nya nggak keluar-keluar ini. Apakah di prank sama Muntun kita? Wah gila ini Wan-Wan-nya udah bintang 3 ya. Wah, mereka yang nabrak itu ya, Wan-Wan bintang 3 ya. Dia yang Astro, ini yang Wan-Wan Marksman ya. Ini gila, sakit banget sih Wan-Wan-nya. Kalau dipojokkan lagi tuh. Irital juga bintang 3 ya, gila banget. Oke, yuk Fanny. Waduh, gak bisa ya ini, terlalu mojok banget itu Wan-Wan-nya sih. Berarti Fanny-nya harus bintang 3 ini boy. Fanny yuk bisa. Oke, ada Fanny, ada Angela ya, kita lihat Angela blazing-nya WM, nice banget ini. Waduh, ini kalau mau keempat aspiran harus dapetin slot ini boy.
Wah, ini udah by one sama one one ini ya, kembar ya ini. Waduh, sakit banget itu. Paninya kurang damage guys. Ya cuma WM doang sih tuh. Yuk bisa yuk. Pani, waduh mati langsung ini boy. Berarti ini Fanny-nya harus kita incer terlebih dahulu ini. Please Fanny. Oke, okay, cakep banget. Fanny lagi. Fanny. Waduh. Kita butuh Fanny satu lagi ya, tapi kita tahan dulu di sini biar goldnya 20 guys, biar kita dapat interest sampai babak Lord nggak tuh, gila. Ini kalau ada mirror udah ya fix Fanny kita bintang 3. Oh nice banget ada mirror. Ambil rose gold ya di sini. Fanny, oke, cakep banget. Berarti kita langsung mirror aja di sini ya. Dan akhirnya Fanny kita bintang 3, boy. What the fuck? Gila ini udah down gak bang? Don Fanny B3. Kita lihat itemnya seperti ini dulu aja ya, kita harus sebarin ya. Oke, one-one-nya kita langsung lock. Yuk Fanny langsung kena stun ya. Kasih double. Gila banget itu ultinya ya. Oke, masih ada Winter. Wah, langsung hilang guys Fanny-nya ya. Gesek 2 kali. Mantap sekali ini, kita bisa menang ya, langsung kena damage 30 tuh. I'm your guide to the underworld. Oke, kita tinggal roll aja ini sih. Ini masih ada mirror 1 ya, berarti kalau bisa bintang 31 lagi sini. Oke, Joy. Oh, nice banget ada Joy ya di sini. Kita langsung mirror aja ya. Joy bintang 3, mantap sekali ini. Oke, Vanilla kasih double item sustain ya. Waduh, dia dipindahin ke kan ke kiri ya. Wah, ini kita nggak bisa langsung nge-lock boy. Waduh, diloncatin sih langsung mati kita. Yuk mati. Oke. Mati yuk. Waduh, bahaya banget. Fanny, aduh. Waduh, untung aja ya, masih 8 ini SB-nya kita. Wah, ini berarti positioning-nya harus di-lock langsung ini. Di-insert dulu ini one-one-nya, boy. Waduh, ini low mort, kalau kita kumpul-kumpulin bisa bintang 3 ini ya. Aduh, oke, dia ditaruh di tengah ya, berarti kita langsung pindahin ke tengah ya Fanny-nya. Langsung kita incer one-one-nya boy. We'll be right back.
Oke, mantap sekali, kita berhasil top 1 ya dengan Hyper ini Fanny Dubi 1 Boy pakai kristal WM ya, auto nggak mati-mati nih. Wah, gila powernya sampai 251 ya, itu one-one-nya 273 ya, dia bintang 33 hero kayaknya. Oke, segitu aja guys gameplay kita, jangan lupa like and subscribe ya, and see you in the next video. Bye.